places that I go inside my head. Try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time. Oke bosku, kita berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau ngeracik umpan lagi nih bosku. Dan kali ini saya juga mau mancing malam nih ya bosku. Untuk bahan-bahannya langsung saja ya bosku. Nah ini kita pakai HD wangi, pelet jitu merah, santan kara, dan potes rasa durian. Ini satu bungkus dan sama 313 dari produk jempol ya, yang madu salmon. Ini nanti saya pakai buat pengerasnya. Kita enggak di blender ya bosku. Ini telur ayam 2 butir sama ini perangsang bisman ya. Kemudian kita pakai juga amisan dalamnya nih, tuna kaleng kecil kita pakai setengah. Di dalam nanti di luarnya kita pakai setengah. Dan selanjutnya 2 lembar daun pandan ya bosku. Oke, gimana cara meraciknya? Langsung saja ya bosku. Pertama kita pakai daun pandannya dulu. Kemudian telur. Telur, mau telur bebek, telur ayam, enggak apa-apa bosku. Kita pakai 2 ya. Kemudian HD wangi. Kita pakai HD wangi 1 bungkus. Dan santan kara. Kemudian pop es rasa durian. Saya mencoba enggak pakai esen ya bosku. Pakai esen alami, esen potes saja. Satu bungkus. Yang satu bungkus pelet jitu merah. Dan tuna kaleng ya. Oke, setengah. Nanti setengah lagi buat di luar. Misalnya luar. Kemudian rangsang ya. Tinggal kita blender ya bosku. Ketika bahan semua tercampur, langsung kita blender.
Oke, bosku. Nah, ini udah saya blender ya. Langsung kita masukkan ke plastik ya. Kita mau kukus. Bisa dibikin 2 bungkus ya, bosku. Karena ini umpan lumayan banyak. Bisa buat mancing berikutnya ya, bosku. Satu Oke, ini kita langsung kukus ya, bosku. Udah dapat 2 bungkus. Bisa ini buat mancing besok lagi saya, ini buat malam ini. Oke. Oke, langsung kita kukus ya, bosku. Boleh dikukus, boleh di rebus. Sama aja. Oke, kita tunggu sekitar 15 sampai 20 menit ya, bosku. Pokoknya hingga tekstur umpannya mengembang keras ya. Oke. Mantap. Oke, teman-teman. Sekarang kita haluskan sisa ikan tuna yang tadi ya. Buat tamisan luar. Selanjutnya nih udah matang ya, udah matang tadi habis dikukus, dapat dua bungkus. Ini nanti satu bungkus saya taruh, satu bungkus lagi saya pakai buat mancing besok-besok, masih bisa ya bosku. Bosku, harusnya nunggu adem dulu ya, tapi karena waktu udah mepet nih, bentar lagi udah mau mulai nih lomba, jadi kita aduk aja. Wow.
kemudian pengerasnya kita pakai ini ya, secukupnya, sesuaikan aja nanti teksturnya, karena ini kan kelembekan, kita pakai ini secukupnya. Kemudian kita pakai kuak ya bosku, karena saya tadi kehabisan ya di tokonya, kerotoknya kehabisan, jadi saya pakai kuak nih, adanya kuak buat pelengkap aja ya bosku. Kita pakai kuak telur rayap ya. Sebenarnya kuah bagus untuk boman ya bosku, bendingan, karena di sini nggak boleh bending, dan saya juga tadi ke toko habis ya kerotoknya, jadi saya pakai kuah dah, adanya tinggal kuah. Tapi saya pakai esen ya bosku, saya pakai esen penus 20 tetes. Kita pakai oplosan penus. Umpan siap digunakan, mantap. Jangan lupa subscribe, like, komen ya bosku, bantu channel ini berkembang. Terima kasih. Salam mancing, salam satu hobi.